Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam semangat untuk para petani muda. Mudah-mudahan sahabat tani semuanya selalu berikan kesehatan. Nah, sahabat tani semuanya, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menabur benih di depan rumah atau dengan sistem benih yang ditanam menggunakan mesin. Nah, di sini yang unik yaitu kita menggunakan paralon seperti ini. Ini paralon kabel ya, paralon tipis. Iki jenenge paralon apa ta iki jenenge? Paralon kabel. Nah, ini kenapa menggunakan ini, karena pertama lebih enak dan harganya lebih murah daripada menggunakan taso. Nah, ini kalau menggunakan taso itu harganya lebih mahal dan lebih murah menggunakan paralon kabel ini. Nah, jadi itu. Nah, ini langkah awal, kita siapkan dulu tempatnya harus rata. Setelah itu kita pasang paralonnya seperti ini. Nah, kayak di samping itu, setelah pasang paralon lalu dipatok seperti ini nih, dipatok dengan menekan spring. Patoknya kayak ngapa tah? Delok. Delok situ. Nah, seperti ini nih. Nah, ini kenapa dicowak seperti ini, supaya untuk mengikat paralon yang ada di samping seperti itu. Nah, supaya lurus, ini boleh dikasih benang seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk supaya paralon yang dipasang bisa tidak bengkong ya, atau lurus. Nah, jadi itu proses awal penyebaran. Nah, oke, nanti kita lanjut lagi kalau sudah mulai menyebar. Nah, ini proses awal. Mudah-mudahan cara ini menggunakan paralon bisa ditiru untuk para sahabat tani semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan lonceng supaya selalu melihat video-video terbaru dari YouTube channel Untung Tani. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.